Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegur kinerja beberapa Menteri Kabinet Kerja saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat. Teguran yang dilontarkan Jokowi terkait defisitnya neraca perdagangan serta lambatnya perizinan berinvestasi yang diterbitkan sejumlah kementerian. Presiden Jokowi kembali melontarkan sejumlah sindiran terhadap kinerja para menteri yang belum cukup maksimal mengingat masalah ekonomi nasional terutama soal ekspor dan impor. Hal ini diungkapkan Jokowi saat membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Teguran pertama Jokowi diberikan kepada Menteri SDM Ignatius Jonan dan Menteri BUMN Rini Sumarno. Dimulai dengan menunjukkan data yang dikeluarkan oleh BPS di periode awal 2019 terkait penurunan angka ekspor dan juga impor. Hal tersebut menyebabkan terjadinya defisit neraca perdagangan yang menyentuh angka 2,14 miliar US dollar. Tak hanya itu, Jokowi juga menegur Menteri Agraria Tata Ruang dan BPN Sofian Jalil serta Menteri Kehutanan Siti Nurbaya terkait perizinan investasi yang dinilai masih lambat diterbitkan untuk para pelaku investasi. Coba dicermati angka-angka ini dari mana, kenapa impor begitu sangat tinggi. Kalau didetailkan lagi, migas ini naiknya gede sekali. Hati-hati di migas, Pak Menteri SDM yang berkaitan dengan ini, Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena remnya paling banyak ada di situ. Yang kedua, berkali-kali juga sudah saya sampaikan yang berkaitan dengan ekspor.